Hai guys, assalamualaikum. Okay, so ini Astro Altera. Saya nak tunjukkan cara untuk record record banyak rancangan dalam masa yang sama. So sebelum ni kan, kalau Astro yang lama, kalau record banyak banyak rancangan, dia akan clash kan kalau masa dia sama. So untuk yang Altera ni, dia lain sikit, dia boleh record banyak rancangan tanpa clash, dia tak clash lah. So saya akan tunjukkan, tekan yang dekat ni ada 3 dot ni sebagai contoh lah. Okay, yang ini nak tengok ni lah. So pukul sekarang pukul 3, contoh nak record yang ni kan 5:54. Saya tekan R yang dekat dekat remote ni. Okay, saya record. Kemudian dia akan keluar ada tanda merah tu R. Lepas tu yang sama saya akan record. So dia tak ada problem, dia tak bertindih, tak clash lah. So ini pun saya record. Ha, 3 dah record, 3. Contoh lagi, yang ni record. So dia boleh banyak lebih daripada yang sebelum ni. Yang sebelum ni kan limited kan. So yang ni boleh record banyak dalam masa yang sama. And then saya tunjukkan contoh, kalau macam nak tengok, nak bagi nampak lagi, pergi dekat home. Kalau korang nak pilih rancangan lah, nak pilih rancangan, pergi dekat home. Kemudian pergi dekat bawah sekali ni. Tengok dekat sini, dia ada Now on TV. Pergi hujung sekali, nak tengok semua rancangan yang ada. Nampak ni? Ada 176. 176. So boleh nampak lah dekat sini. So boleh record lah. Mana yang nak record? Contoh TV. TV apa eh? SBS. Contohlah SBS. SBS, tekan record. So dia akan record lah. So ada banyak rancangan, saya record masa yang sama pukul pukul 3. Nampak ya? So tak clash lah benda ni, Astro Altera ni. Okay, so itu cara ni lah, cara saya record. Okay, so saya rasa ini je saya tunjukkan. Lepas tu kalau nak tengok yang kita record, pergi dekat atas sekali ni. Ada library. Nampak ya, ada library kat atas tu. So yang ni library. So ini yang saya record tadi lah. Yang ni tadi tu SBS. Yang ni Dark Matters, Forge in Fire Tank. Okay, so dalam masa yang sama saya record. Okay, so itu dia untuk Astro Altera ni, boleh record banyak rancangan dalam masa yang sama. So ni saya dah try. Okay, so ini je daripada saya. Terima kasih sebab benda ni free, dapat free. So pakai je lah, ambil je lah kan. Yang ni saya tunjukkan, yang tu. Okay, bye.